Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel Hujan Panas. Jangan lupa like and subscribe. Dan bersama kami, saya Haji Amidi. Dan saya Muhammad Afif Aiman. Sekarang kita berada di mana? Kita berada di Padang Serai, Kedah. Ya, yeah. Dan kami nak pergi ke satu kedai. Kedai baru buka, iaitu kawan-kawan kami punya kedai Warung Desa Sentosa. Dan di sana kedai. Ya, kedainya di sana. Di sana. So sekarang ni kita akan buat vlog secara spontan untuk review tempat kedai makan ni. Dan saya tahu kedai makan ni mempunyai menu-menu yang berselera. Pik, boleh terangkan? Salah satu contohnya yang paling sedap kat situ, paling tertarik lah, soto sotong. Laksa sotong, maafkan saya. Laksa sotong dia memang sedap di situ. Ada juga menu dia like special, iaitu menu ais kepal dia. Ais kepal dia lain daripada lain tempat lain. Dan itu yang terbaik. So nantikan sebab ni. So check it out. Ayo. Okay, Pip. Sekarang kita nak sampai dekat kedai Warung Desa Sentosa. Ya. So apa perasaan Pip? Rasa sangat teruja ke apa? Weh, tak sabar nak rasa dia punya menu special dia. Ya, yeah, betul. Sebab kami orang Johor kami tak pernah rasa tau rasa sotong. So benda ni benda special yang baru. Barulah so, untuk kita orang. Yeah. So saya rasa benda ni memang patut dicuba So sure. Kepada semua orang yang berada di Malaysia, ya, yeah, boleh datang ke kedai. Kanak-kanak yang berada di sekitar sini patut cubalah punya menu. Ya, yeah, yang area dekat Padang Serai boleh datang kat kedai Warung Desa Sentosa. Tak susah pun nak cari dia, senang je. Ya. Yeah. Memang senang je cari je. Warung Desa Sentosa memang ada dekat area Padang Serai, dekat Taman Sentosa lah. Betul. Kampung Sentosa memang ada punya. So, yo, jadi kita akan try semua menu yang special guys tu. So, okey, kita check it out. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah kita dah sampai ke Warung Desa Sentosa. Itu warung kedai kawan kami ya. Yang kami kata ada laksa hotel semua tu semua kami dah sampai. So sekarang ni kita akan tengok dulu menu apa yang sedap kan. Kalau kita boleh tengok kat menu atas tu boleh nampak laksa sotong. Ada laksa sotong, bihun sop, miso, ais kepal, ais kacang, kuih muih. Lepas tu ada kuih muih Okey, untuk semua maklumat untuk semua penonton. Sini perniagaan ni ada bisnes, ada jual barang-barang makanan fuzin lah. Betul. Macam samosa, karipap. Karipap pun ada. Lepas tu ada apa? Ada cucu. So banyak lah semua makanan fuzin. Dan saya dah pernah rasa samosa memang sedap. Memang sedap. Memang sedap. Terbaik. Sumpah sedap gila. So memang tak rugi lah. Kalau korang kena datang sini, wajib datang sini untuk rasa laksa sotong. Dan juga mesti ada lah kuih-kuih dia nanti. Kalau nak buat tempahan pun boleh, nanti kita akan tinggalkan kontak. Kami akan tinggalkan kontak untuk hubungi. Tentu location tempat ini juga untuk semua senang datang. So, ayo kita masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam. Jom. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali semula ke YouTube Hujan Panas. So, hari ini kita berada dah di warung Desa Sentosa. Dan saya bersama dengan pemilik kedai. Dan boleh untuk perkenalkan diri. Assalamualaikum. Saya Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Saya adalah pemilik pada kedai Warung Desa Sentosa di daerah Padang Serai, Kedah. Ya, kami baru saja bermula sejak 2 hari yang lalu. Dan ini adalah hari yang kedua kami berniaga di sini. Okey, boleh tak kongsikan apa benda menu istimewa yang ada kat kedai ini? Ya, Abah. Okey. Kami menu yang istimewa di sini, sebelum tu saya nak beritahu, sebenarnya konsep yang kami buat di sini adalah berlatar belakangkan suasana Bendang. Jadi konsep yang kami buat di sini adalah untuk menarik orang ramai supaya datang sini dalam keadaan bersantai. Dan menu-menu yang ada di sini adalah menu yang contemporary, yang agak kebiasaan yang kita dengar. Contohnya ais kacang, ais kepal, nasi ayam, bihun sup. Dan laksa sotong itu adalah menu yang contemporary yang setiap kita dengar. Kami nak menghasilkan satu menu yang rasanya lain daripada lain sikit. Kami cuba buat hidangan yang terbaik. Okey, macam apa ni, tadi kata ada laksa sotong kan. Okey, macam kita orang di Johor tak ada lagi tau. Tak pernah lagi try laksa sotong. So laksa sotong kat Kedah ni memang menu kebiasaan ke apa? Okey, sebenarnya sebelum tu
Lahan potong ni kalau kita tengok kan masih baru lagi. Dan lahan potong selalunya kita tambah lahan potong ni adalah untuk menyedapkan lagi rasa laksa tu. Okay, so itu je. Oh guys, dengar tak apa yang tuan kedai cakap? Memang menarik. Laksa sotong saya rasa paling menarik lah. So jangan lupa datang warung desa Sentosa. Dan semua ada. Ada tandas, ada surau. Surau paling spesial sekali. Dan untuk pemandangan nanti kita akan tunjuk view. Betul-betul memang mengadap sawah. Ada photoshoot, tempat main gambar, tempat selesa. Memang mantap. Jangan lupa datang ke warung desa Sentosa. Okay, bye. Menu-menu yang kami order ni pun dah sampai dan dah ada di depan mata ni. So Afif boleh terangkan apa menu-menu tu? Okay, first kali kita ada menu nasi ayam. Ni dia punya nasi ayam lah. Okay, yang kedua kita ada bihun sup. Yang ketiga kita ada laksa sotong. Sotong, yeah. Okay, ni sotong dia. Memang sedap lah sotong dia. Okay, yang ni yang sebelah dia pula. Memang special lah. Ni nama dia mixed fruit. Miss Pro Special. Ya, yeah. Okay. Miss Pro Special dan ini air carrot. Carrot. Dan ini okay. Adalah air apple. Air apple dan orange. Fresh orange. Okay, untuk semua tahu kan, sorry lah kalau air ni dah separuh kan. Separuh. Ha, sebab kita nak minum kawasan panas. Panas ni hari ni. Panas. Okay, so sebelum kita makan ni kan, buka topeng dulu. Buka cemata dulu. Ui, terang. Okay, so Habib, awak nak rasa apa dulu Afif? Rasa bihun sup dulu kot. Okay, bihun sup. So lah, saya akan pilih laksa sotong special kat kedai ni. Kita so, try dulu. Kita try dulu. Kita tengok rasa dia macam mana. Try dulu, kita rasa dulu macam mana rasa dia. Sangat, saya terlupa baca doa. Sorry. Yes. Terlupa nak baca doa tu, excited nak makan tu. Kita rasa kuat dulu. Bismillah. Ting aku. Yahoo. Sumpah guys, sedap. So kuah dia je. Sedap. Kuah dia sebab sumpah sedap. Okay. Sumpah sedap. And sedap. Memang terasa. Saya suka. Sambal sotong dia memang sedap. Sangat menarik selera lah. Okay, untuk yang bihun dia ni, kuah dia okay. Sambal dia sumpah pedas, memang pedas. Rasa dia pun sumpah sedap. Okay. So bentuk laksa sotong saya bagi 5 bintang per 5 bintang. So 5 bintang baik. Sedap. Sama. Bihun sup pun 5 bintang. Sumpah sedap. Okay. Korang patut try bihun sup dia. And then sekarang ni kita perlu rasa nasi ayam, nasi ayam dia. Nasi ayam dia. So, jom. Habis kita rasa. Okay, kita rasa dulu. Okay, push. Ayam besar. Bukan ayam kecil ni, besar tau. Yang penting dia tak kedekut. Ya, yeah, betul. Yang penting dia tak kedekut. Ayam besar, sedap. Betul. Nasi dia sedap. Ini semua resepi lah. Sendiri, tak ada ambil barang lah. So rempah. Berasa lah juga rempah dia. Dan ni nasi ayam. Bismillah. Sup dia pun rasa. Orang patut try juga tau. Sumpah memang sedap. Okay. Serius sedap. Rugi lah siapa tak try. Ini ayam dia rempah sendiri memang sedap. Nasi pun buatan sendiri semua sedap. Memang semua sedap. So apa awak bagi berapa? Kalau 5. Memang 5. 5 eh? 5 sama 5 bintang. Memang sedap. So kena datang kepada semua orang Padang Serai. Boleh datang daripada Pak yang berdekatan tu, boleh try lah. Cuba bihun sup, nasi ayam tu, apa, laksa sotong. Sotong tu berasa gila. Sumpah rasa.
Memang sedap, rempah dia semua cukup. Dan sekarang tadi kita rasa makanan ni kat sini pula, sekarang kita pula rasa minuman special lah. Ada ni semua fresh ni, memang blend ni tadi. Blend orinya lah. Ni air carrot, ni air apple, ni air fresh orange. Dan ini adalah air yogurt special. Mixed fruit. Ya, yeah, betul. Ada mentok, ada buah. Ada buah naga, buah kiwi dan buah mango. Lepas tu si ada marshmallow, ada whipped cream. So Apip, kita rasa-rasa ni kita kongsi . Kita try rasa dulu. Carrot dia memang fresh. Memang rasa daripada ladang. Terbaik. Fresh dari ladang lah. Dia pun tak terlampau manis. Dia rasa macam manis-manis buah. Macam tu. Apa ni? Kita try. Apple pun sedap sebab dia pun ada letak pudina yang dalam apa, air apple dia. So semua 5 bintang lah. Okay, ini pun 5 bintang. Dan sekarang kita fokus pada menu special kita. Saya tak sabar main tadi, sebab tu saya suruh cepat sikit minum lah. Okay, ini sekarang ni yang menarik ni. Ini bawah ni yogurt. Ni air yogurt ni. Bawah ni semua air yogurt. Atas ni cream yang dibuat sendiri. And then ni buah-buah semua ni memang cantik lah design dia. Sekarang saya nak rasa buah dia dengan kering dia. So tengok. Bismillah. So macam ni rasa? Sedap. Tapi sedap. Sting aku. Yahoo. Untuk cream dia, cream dia tak muak. Memang tak muak cream dia. So mana yang tak minat cream tu, bolehlah try. Sebab memang tak muak lah macam yang cream kat kedai-kedai lain. Sebab memang rasa dia sedap. So sekarang ni Mei, kita rasa air dia macam ni. Ni yang jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana rasa? Okay. Minum waktu-waktu panasnya ni, panas-panas terik kan. Kena air sejuk, yogurt pula tu. Sumpah mantap. Dengan pemandangan padi ni memang tenang lah. Kita boleh tengok kan, boleh pusing. Kita boleh tengok. Tengok. Nampak. Mengadap padi kat luar. Mengadap padi tu. Memang best kan dengan cuaca panas minum hari ni. Duduk tepi tengok pan sambil tu tengok tu sawah tu memang sedap. Tenang pemikiran apa semua. Nak sedap lagi kita boleh gaul lagi. Gaul. Gaulkan dia. Gaul buah-buah ni biar dalam ni biar dia ada rasa manis-manis buah semua tu memang sedap lah. Hai. Semua ni jangan lupa datang. Jangan lupa kedai Desa Sentosa. Orang Desa Padang Sentosa. Serai. Betul. Memang menu-menu sedap kan. Banyak ni sebenarnya. Yang ni kita orang dapat review ni. Yang menarik. Yang dapat suggestion lah. Yang ni paling menarik lah. Paling menarik ni. Yang suggestion daripada tuan kedai sini. Yang paling menarik. Dan ada lagi yang lebih menarik. So, jangan lupa datang. And nikmati sendiri. Memang mantap. Okay. Tak rugilah korang datang sini. Memang betul. Sedap. Memang sedap. So, terima kasih kerana menonton Hujan Panas. InsyaAllah ada lagi. Saya akan datang. Akan datang. Bye and Assalamualaikum.